Selamat siang semuanya, baik lagi sama Bang Aye teman-teman. Sekarang kita lagi ada di jauh nih teman-teman. Posisi Bang Aye sekarang lagi ada di Cituis, Kabupaten Tangerang, Paku Aji. Dan pas banget kita lagi ada di pesisir utara pantai Kabupaten Tangerang. Di belakang kita ini adalah pantai ke arah sana dan banyak kapal-kapal nelayan teman-teman. Di belakang juga nih banyak itu. Nih dipegangin dua tangan, takut jatuh doang nih. Waduh, ngeri banget nih kalau jatuh. Tapi mohon maaf banget teman-teman kalau misalkan audionya kurang bagus, terus kameranya kurang bagus karena kita nggak bawa kamera, nggak bawa mic, jadi ini seadanya aja teman-teman. Jadi ditonton sampai selesai teman-teman. Nah, posisi Bang Aye lagi di atas jembatan dan bisa dilihat aja di ini adalah namanya Jembatan Luhur Karang Serang teman-teman. Posisinya itu ada di Paku Aji. Dan kalau ke arah sana itu adalah pantai utara Kabupaten Tangerang. Ke sebelah kanan, gak jauh dari sini, ada Pantai Indah Kapuk, peak yang lagi dibangun. Ini kita zoom nih teman-teman. Ini pantai, ini perahu-perahu nelayan tuh di bawah. Dan yang di sebelah kiri juga tuh sama tuh. Ini sampai ke sana teman-teman tuh. Ini mungkin lagi prepare ya, lagi siap-siap mungkin atau baru pada pulang habis dari ngelaut. Dan sebenarnya kita lagi kerja ya, kita pas banget di sini ada kerjaan seperti biasa, pengecekan preventif bulanan. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, Bang kok tiap hari keliling? Nah ini dia teman-teman, tahu kali tuh. Kebetulan kita orang lapangan bagian ngecek-ngecek BTS tower. Oh itu di sebelah sana. Jadi kalau ada yang nanya, Bang Aye kok apal jalan ya? Kita karena orang lapangan teman-teman, tiap hari keliling Tangerang Raya. Oke, langsung aja kita lanjut lagi jalan-jalan keliling pesisir pantai utara. Gak jauh dari sini teman-teman ada Kementerian Perhubungan nih. Ini mungkin untuk pelayarannya ya, area Banten ataupun area Tangerang. Dan lanjut lagi kita jalan-jalan. Dan mohon maaf banget ya kalau misalkan audionya kresek-kresek karena nggak pakai mic. Kita menggunakan HP. Area Paku Aji, Mauk, Tanjung Gait, teman-teman. Di sekitaran Cituis. Oh mungkin ini sekolahan untuk ini kali ya, apa sih? Untuk sekolahan kayak pelayaran gitu teman-teman. Di sini tuh. Memang kalau di pesisir pantai itu cuacanya kalau panasnya, panasnya mantep banget ya. Gak sengaja kita tadi lewat ngeliat ke sebelah kanan, pemandangannya lumayan bagus. Di sebelah kanan ini ada langsung ke pesisir pantainya. Dan lokasinya itu ada di sini teman-teman tuh, Edu Wisata Pantai Prestasi. Kayaknya ini Poltekpol yang Banten yang di depan tadi teman-teman. Ada penginapan juga tuh, Redros. Sekitar jam 1 siang, panas banget teman-teman, ini benar-benar panas. Dan kita mau sekalian istirahat juga sih. Tadi kan perjalanan kita jauh juga dari Tangerang ke sini. Dari Tangerang ke sini itu sekitar 1 jam. Nih tempatnya enak kan tuh teman-teman. Ada pohon, jadi adem, anginnya juga sepoi-sepoi. Nih. Kita ke dalam aja kali ya. Tadi sempat direkam sama kita, ternyata salah setting, malah slow motion. Kayaknya ini kafe ya, apa gimana ini ya? Ini pantainya tuh. Ini area belakangnya. Itu pantai utara Tangerang, teman-teman. Cuaca panas gini emang enaknya kita sambil duduk-duduk di bawah pohon sama nikmati suasana pantai Kabupaten Tangerang, Pantai Tangerang. Dan susah banget nih gak bawa tripod. Memang kita nggak niat konten sih kesini, kita sebenarnya cuman ya kerja, cuman sekalian ya sayang aja momen-momen kayak gini tuh nggak kita rekam teman-teman.
Dan enaknya kerja di lapangan itu kita bisa sekalian jalan-jalan, terus waktu juga nggak kerasa. Kalau kita ibaratnya dapat order daerah Tangerang, kita bisa ngelihat pantai-pantai utara yang ada di Tangerang. Kalau misalkan kita ke arah selatan, ke Bogor, bisa ngelihat gunung-gunung di daerah Jasinga, terus daerah Rumpin, Bogor. Dan kita sekarang lagi di Paku Haji, Situwis. Tapi teman-teman, airnya belang tuh, yang di ujung sana itu warnanya hijau, cuman yang di sini warnanya hitam ya. Kalau yang masih ke arah sana lagi, airnya biru bening. Dan nggak jauh dari sini tuh, itu kelihatan tuh gedung-gedung Pantai Indah Kapuk di sebelah sana tuh. Kayaknya ini dulu tempat nongkrong, tempat ngopi kayaknya. Pak, ini dulunya kafe ya, Pak? Kafe ya? Iya. Cuman tutup ya, Pak? Tutup. Sore. Oh, sore bukannya malam. Ternyata bukanya malam. Mantap ya. Lanjut lagi teman-teman. Ini adalah pesisir. Tapi di sini sebelah kanan dan sebelah kirinya persawahan, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ke sini, kuliner-kuliner kayak seafood, ikan-ikanan di sini banyak banget ya. Siput, ikan-ikan bakar, hampir sepanjang jalan ini tempat makan kuliner untuk ikan-ikanan apa ataupun siput-siputan, teman-teman. Sebelah kirinya sawah, di sebelah kanannya pantai. Di sini masih kawasan ini nih, teman-teman, hutan mangrove. Di depan nanti ada ya wisata mangrove. Suasana ataupun pemandangan di pesisir pantai utara, persawahan, pohon-pohon kelapa, hutan mangrove dan pantai utara Kabupaten Tangerang. Di sini masih lingkungannya masih asri, teman-teman. Masih alami, itu sebelah sana tuh bagus banget ada pohon-pohon kelapa, terus di depannya itu ada persawahan. Baru banget, baru pada ditanemin. Jadi itu yang di sebelah kanan ini ikan asin ya, dijemur, pada dijemur tuh. Memang panas banget sih cuacanya, gila. Panasnya melebihi daerah Parung Panjang, teman-teman. Tapi kalau di sini ketolongnya anginnya kencang. Sibuk panas, ketolong sama angin. Banyak ikan asin di jemur. Di sini kawasan bersejarah juga, teman-teman. Ini nanti kita lihat nih di depan. Kita coba berhenti di sini. Ini wisata juga nih, teman-teman. Apaan ini ya? Kayak wihara ya. Kayak wihara di dalam. Wihara. Wihara tapi kayak masjid ya. Mungkin perpaduan antara budaya Tionghoa sama Islam kali apa gimana. Mungkin teman-teman yang lebih tahu, mungkin ada warga mau yang nonton video ini bisa dikoreksi aja. Soalnya kita bukan konten sejarah, teman-teman. Kita jalan-jalan aja. Keliling. Di sini juga ada pangkalan militer TNI, teman-teman tuh. Ini di sini kawasan TNI, mes-mesnya kali ya ini. Rumah dinasnya. Kom
komplek TNI AU Satuan Radar 211. Rumahnya bagus ya. Desainnya simple. Warnanya juga cerah. Dan meskipun jalannya kecil, tapi rambu-rambu di sini bagus tuh teman-teman. Ada lampu penerangan jalannya juga hampir di tiap titik jalan ini ada rambunya. Di sampingnya tuh teman-teman laut. Di sini lebih nempel ke jalan ya, ke samping jalan. Airnya kayaknya lagi pasang teman-teman. Biasanya di sini surut ya. Sampai ke samping jalan. Sebelah kirinya kayaknya apa itu ya? Kayak garam gitu. Banyak pohon-pohon mangrove juga. Di sana tadi ada wisata khususnya. Mangrove tuh. Nah, itu di depan kawasan wisata mangrove Tapang Mau. Itu aksesnya ke sebelah kanan. Kayaknya bayar parkir kali ya, apa bayar tiket teman-teman. Ini lebih proper juga nih, lebih disiapin juga tuh teman-teman, lebih modern lah. Kayak tadi kan cuman pinggiran-pinggiran pantainya doang. Kalau ini ada gerbang masuknya. Tuh. Kita lanjut lagi teman-teman. Kawasan Ketapang. Hutan mangrove. Di depan adalah tugu mau ke sebelah kiri kesempatan ya. Ke kanan ke kiri keronjo raja konsentris lurus. Ini tugunya nih teman-teman. Kita lagi ada di Mauk, tadi kan di Teku Haji ya, sekarang kita lagi di Mauk teman-teman. Asli teman-teman, anginnya enak banget begini. Meskipun matahari pas banget di atas, tapi anginnya kenceng. Dan kekerasan juga ya, ini udah di akhir video teman-teman. Terima kasih banyak sebelumnya untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat jalan-jalan keliling Pantai Utara Kabupaten Tangerang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, see you in the next video teman-teman.